Halo guys, selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat berpuasa bagi kawan-kawan yang beragama Islam. So hari ini jumpa lagi saya di dalam channel Ozai Bedi. So hari ini kita akan mengangkat orang cakap ikan-ikan yang kita telah groom selama 2 minggu. A little longer than a few minutes later. Okey, ini bekas cakap balang ataupun suteng yang kita telah cakap sediakan. Tapi ini untuk besok lah. Untuk esok. Sebab esok kita akan angkat ikan-ikan yang kita telah groom size dia. So petang tadi saya dah check ada lebih kurang dalam 40 lebih ekor lah, 40 lebih ekor yang orang cakap dah cukup saiz, cukup saiz untuk kita naikkan masuk ke dalam tank-tank macam ni. Untuk proses seterusnya lah, proses seterusnya ni kita akan groom dia punya warna lah untuk menaikkan lagi ataupun mempercepatkan lagi proses kenaikan warna ikan tu. Okey. Okey, biasanya apa yang kita masukkan dalam balang tu, okey, air yang kita sudah peram lebih kurang dalam 3 ke 4 hari macam itulah, 3 ke 4 hari. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, inilah biasanya ketapang lah, daun ketapang sikit, ketapang sikit. Lepas tu garam, garam kita masukkan sedikit garam, garam tonik ni. Tapi itu biru lah, ini warna coklat-coklat. First time pula jumpa ni coklat-coklat, tapi yang itu biru lah, biru pun kita dah habis. Ok, yang seterusnya kita masukkan ni, ni dia flare dia ni made in Malaysia. Ok, jumlah kita support orang cakap local product. Flare ni dia bagus untuk, ok, dia untuk orang cakap strengthen, dia punya benefit ya, saya baca benefit dia untuk strengthen finage and bone structure. Dia akan orang cakap menguatkan lah finage dan juga tulang-tulang, struktur tulang-tulang ikan lah. Okay, yang itu yang pertama. Yang kedua, adding stamina to the fish. Dia macam meningkatkan stamina lah. So dia macam suplemen lah lebih kurang ni, suplemen untuk ikan. Okay, so yang ketiga, help finage to spread widely. Widely eh, so dia membantu, cakap membantu kita punya ikan ni yang kita nak groom warna dia, untuk dia buka lagi dia punya struktur-struktur tulang lah, dia punya finish tu, dia punya caudal lah, dia punya dorsal, dia punya anal. So dia membantu untuk membukakan kita punya sirip-sirip ikan tu, ikan tu lebih besar lah. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat, reduce clam finish. Dia mengurangkan lah, so mengurangkan finish clam orang panggil, kadang-kadang dia muncuk apa semua tu kan. So dia membuka balik, kuat lah, membuka ataupun membesarkan lagi kita punya finish. Dia mengurangkan eh, kalau yang poin yang keempat tadi, dia mengurangkan clam finish. Ok, yang ke lima, help to maintain the form. Dia maintain lah kita punya ataupun dia jaga kita punya ikan ni supaya form ikan kita ni dalam keadaan yang stabil lah, atau dalam keadaan yang baik. So yang keenam, yang keenam, increase growth rate. Dia meningkatkan daya ataupun kehidupan ikan ni lah, lebih kurang macam itulah. Dia punya kadar, orang cakap pertumbuhan, dia meningkatkan kadar pertumbuhan ikan kita ni. Okay, direction dia di sini, kalau dia cakap add 3 drops per 1 liter of water, observe and add
the more drops, 3 to 4 drops if necessary, till it is visible, especially for a long type pinage. Works better with katapa leaves. Dia bagusnya, dia combine. Dia orang cakap gandingan mantap dia ketapang lah. Gandingan mantap dia ketapang. So untuk kita flare ni sangat sangat baik lah, sangat baik untuk kita gunakan. Lagi-lagi bila ikan yang kita baru angkat untuk kita grooming warna, okay. So orang cakap macam itulah, dia produk Malaysia, so kita support lah local produk. Okey, satu lagi yang penting adalah ni Akira. Akira black water extract. Black water extract lah. Bila kita nak grooming grooming warna, benda ni sangat penting lah. Lagi-lagi ikan-ikan yang berwarna lah, macam multicolor, Nemo, koi. So dia akan meningkatkan ataupun membantu untuk orang cakap dia promotes vibrant coloration. Dia akan meningkatkan kita punya warna-warna ikan kita lah. So saya tak letak lagi, saya tak letak lagi sebab kita nak menikmati dulu ikan kita seharian. Okay, besok ataupun lusa macam tu baru kita letak ini. So kita nak tengoklah ikan kita yang kita dah groom. So daripada saiz kecil kepada dia naik saiz lah. Kalau yang saya cek tadi dia dah besar-besar lah. So cakap S plus lah, nak masuk M. S plus nak masuk M. So warna ya belum dia full. Jadi kita kita nak groom dia punya warna lah. Okay. More moments later. Ini betina. Ini betina. Okay. Yang sini jantan. Fancy jantan. Itu Nemo jantan. So banyak lagi lah. Ini lagi. So ini kita akan angkat lah untuk kita groom warna ataupun groom satu next level lagi lah. Okay, untuk kita dapatkan orang cakap warna-warna yang menaikkan lagi warna dia. Okay, okay kawan-kawan, selepas saya angkat semuanya, so saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan berapa ekor yang kita akan angkat. So jangan ke mana-mana. Okay kawan-kawan, ini ikan-ikan yang kita telah angkat tadi. Lebih kurang ada 50. So 30 jantan, so 20 betina. Okay, inilah lebih kurang dia. Dia dah besar ni, lebih kurang 3 cm, 3 lebih lah, 3.3, 3.4 macam tu lah. Okay, ini pun sama. Okay, ni pun sama. Masih kuncup. Ini pun pun sama. Oh, tu dia. Okay, ni lagi dalam ni malu-malu. Ini kurang sana. Okay, ini lagi ya. Yeah. So ini semua yang kita dah groom lebih kurang dalam 2 minggu. Ini dia tak naik warna lagi, tapi kita akan groom warna dia lepas ni. Okay, ini pun sama. Okay, ini pun sama. Itu pun sama, sembunyi kat atas. Ini pun sama, hijau. Ada orang panggil dia emerald. Emerald lah. Emerald lah kot. Putih lagi.
Red Bass. Oh, itu dia. Ini fancy. Fancy, fancy, ini pun fancy. Fancy multi 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 juga, ini pun sama, ini pun sama. Oke, okay. Ini fancy tadi, tengok dia leh. Oh, itu dia. Panas fancy ni. Fancy Cooper. Nah, ini lagi. Dia lari. Ini pun sama. Ini black. Ini biasa. Ini pun sama. Nah, ini ekor dia tengah mutasi. Sini. Ini fancy ke koi. Okey. Okey, tadi jantan. Ini betina. Ini kita punya induk-induk lah. Okey, ini yang pertama. Nanti color. Yang kedua. Tadi ini tadi. Ini yang kedua. Tiga. Empat. Kebanyakan Nemo dengan multi lah. Ini Nemo fancy. Itu pun sama. Senang fancy. Ini multi koi. Ini pun Nemo fancy. Fancy. Ini pun fancy. Nemo fancy. Okey, ini pun Nemo fancy. Ini apa dah? Fancy pun sama. Pun sama fancy. Nah, ini semua induk betina. Okey. Ada 20 ekor betina. Okey kawan-kawan. Okey. Untuk selepas ni kita akan orang cakap dia ikan-ikan ni akan melalui satu proses lagi, iaitu proses grooming warna. Okey, grooming warna. So bahan-bahan yang kita akan pakai biasanya Akira lah. So Akira ni dia akan mempromot kita punya vibrance coloration untuk warna-warna ikan kita lah. Okey, jadi untuk grooming warna ni dia kemungkinan akan orang cakap mengambil mengambil masa yang panjang lah, bergantung kepada kita punya ikan lah. Kalau ikan-ikan yang orang cakap dekat-dekat nak full block tu tak masalah lah, tapi kalau yang ikan yang masih belum full ataupun masih banyak lagi bahagian-bahagian yang belum penuh warna, so dia akan lambat lah. Tetapi sampai di tahap ni kita akan groom warna lah. Okey, itu saja dulu perkongsian berkaitan dengan update ikan-ikan saya yang telah groom size. So jangan lupa untuk like, share, komen. Okey, komen-komen yang cakap bernas, dan kemungkinan ada tahap-tahap ataupun perkara-perkara yang saya tertinggal, kawan-kawan boleh komen di bawah. Dan kemungkinan kita boleh berkongsi berkaitan cara-cara grooming, mungkin cara saya yang lain dan cara kawan-kawan pun mungkin lain. So mungkin kita boleh bertukar-tukar
cara lah. So jangan lupa juga untuk subscribe channel saya. Okay, jumpa lagi di next video. See ya.